Nanti
Hebat deh. Oh ya? Nah sekarang
semuanya diwariskan ke aku. Wah, ya berharap jadi orang hebat juga seperti mereka. Amin. Gimana ya? Dengar cerita kamu tadi, aku tuh salut sekali sama kamu. Serius loh. Jadi apa ya? Kamu itu melestarikan kebudayaan sekali. Apa yang keluarga kamu punya? Meskipun sepatu kamu ini sudah tua, sudah ya jelek, tapi kamu itu masih sayang sama sepatu kamu karena ingin turun temurun dari nenek moyang kamu. Hebat, Kopi, hebat. Kamu nggak usah berlebihan gitu deh. Kok berlebihan? Kamu tuh lebay. Oh, lebay sih. Serius kok. Jarang-jarang loh sekarang itu anak muda seperti kamu, meskipun sepatunya sudah tua, tapi kamu masih mau memakainya. Sebagai generasi muda penerus bangsa, ya, kan memang sudah seharusnya kita menghargai kebudayaan dalam bentuk apapun. Setuju banget, meskipun sederhana ya. Ya, yang penting maknanya. Oh ya, jadi kemarin itu sewaktu aku dipanggil sama Pantra, waktu itu. Oh ya, maaf. Ya itu. Ternyata aku itu disuruh menarikan tari tradisional dari Banyuwangi. Ya Allah kok katanya. Jadi katanya Pak Gubernur itu untuk sosialisasi budaya daerah di Banyuwangi. Daerah kita. Hebat. Tapi kamu nontonnya nonton ya. Gimana ya? Oh, Vicky. Nonton ya? Iya. Itu dong. Apa sih yang gak bersahabat aku? Enggak. Kamu optimis aja. Gak usah pesimis. Ntar kalau kamu pesimis, ya, kan gak ada yang nonton. Nah, jangan. Udah, percaya aja sama diri kamu. Bikin apa yang terbaik. Kenapa enggak bisa sih? Padahal aku udah bikin contekan banyak. Kenapa enggak ada keluar? Sebel. Bisa-bisa nilai fisik aku jelek lagi. Aku itu ya, udah penuh sama rumus-rumus. Tapi
tapi aku nggak tahu gimana cara makainya. Kayaknya nilai kita bakal jelek deh, Liz. Betul. Banget sih. Kenapa kita nggak bisa bikin pinter ya? Nggak tahu.
mau menghargai. Kok kamu malah nangis? Udah-udah, sekarang ini kamu ceritakan sama ibu apa yang sebenarnya terjadi. Tadi, Bu, aku pulang sekolah. Vicky diajak, Bu, sama teman-teman, Bu. Katanya Vicky kampungan. Katanya Vicky bercinta sama butut. Pokoknya mereka menertawakan Vicky, Bu. Pasti kalau Vicky masih memakai sepatu ini. Kamu kok gitu sih, Bu? Masa boleh sepatu dibuang-buang ini, Bu? Ya Allah. Sepatu itu kan sudah tua. Jelek lagi. Vicky gak suka, Bu. Sudah. Dengerin ibu ya, Bu. Cuek saja. Toh apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, tidak mengganggu mereka. Sudah, Bu. Tapi Vicky malu, Bu. Tiap hari Vicky diejek, Vicky lama-lama gak kuat. Bu, dengerin ibu. Sekarang ini kamu buktikan bahwa untuk pendidikanmu tidak sejelek sepatu kamu. Kalau menurut ibu ya, Bu, mereka itu yang memiliki mutu pendidikan yang sama jeleknya dengan sepatu itu. Jadi kamu sekarang gak boleh kaya diri. Bu, kok manis itu. Ibu kenal. Ya, Bu. Ibu minta maaf, Bu. Iya, tidak apa-apa. Jangan sedih ya. Jangan lupa kita, tak boleh berjuang. Vicky akan berusaha menunjukkan kepada mereka semua kalau sepatu ini bukan sekedar sepatu tua dan jelek. Ibu percaya kamu bisa. Tapi ini adalah sepatu yang bisa memberikan Vicky motivasi untuk giat belajar. Duh. Ibu senang dengan kamu kayak gitu. Ibu bebas dari kamu. Ya sudah, kamu kayaknya lesu, ibu. Udah istirahat ya. Ke kamar dulu ya, Bu ya. Ya. Bu, kamu. Istirahat ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Sekali lagi, minta maaf. Iya, Bu. Gak apa-apa. Vicky juga akan berjanji. Vicky akan tetap mencintai sepatu ini. Iya, sudah sana istirahat, Bu. Thank you.
Thank you.
Penyontek terbaik 2010. Beri tepuk tangan kepada mereka berdua. Yeay.
yang membuat kamu ketawa sulit banget. Manyung terus. Ya kamu sih konyol. Masa ada penyakit terbaik 2010? Tapi bisa ketawa kan? Daripada tadi. Lihat tau dilihatnya. Sekarang suka. Makasih ya, kamu sini hibur aku. Itulah gunanya teman. Oh iya, tadi aku dapat ini dari Pak Dokter. Apa? Ini buat kamu, ini buat aku. Baca aja, dijamin bisa membuat senyum kamu lebih lebar.